Okay, since I baru join live ni dalam 2 minutes I rasa. So mungkin from the early of discussion tu saya tak tahu topik apalah yang actually sahabat semua bincang. Tapi kalau based on the topic perpaduan rakyat Malaysia pelbagai kaum, apa yang saya boleh cakap secara personal, okay, secara personal lah sebab saya tak ada kawan-kawan ahli politik dari mana-mana parti sebab saya, okay, tak apa, saya bukanlah rapat ataupun join kalau ada apa-apa event ataupun apa-apa semua. Jadi saya hanya mengikuti dari jauh lah. So kalau nak cakap pasal my own opinion pasal perpaduan rakyat Malaysia pelbagai kaum, saya jujurnya personally saya ada ramai very good Chinese and Indian friends lah dekat office lah. And masa dekat universiti, masa kawan-kawan kerja. So sebenarnya kita kena realise yang Malaysia adalah terdiri daripada pelbagai kaum. Itu adalah facts yang kita tak boleh nak deny sebab itu pun dah termaktub dalam perlembagaan. Jadi pada saya isu remeh-temeh macam masih memainkan isu perkauman tu saya rasa sangat sangat tak ilmiah lah kalau isu-isu macam tu. Sebab sebenarnya saya rasa kita tak ada apa masalah dengan kaum-kaum lain. Kita boleh bekerjasama. Kalau dari sudut politik pula, saya tengok especially the AP lah, sebab kita terdiri daripada masih parti berasaskan perkauman. Itu kita tak nafikan, macam the AP more to Chinese, Indian MIC, Malay UMNO, and then PKR baru ada satu parti yang pelbagai kaum. Okay, so kalau based on the AP lah kita cakap Chinese, so pada saya, pendapat saya, well perform dia punya politician sebab semua kerja deliver masa Pakatan Harapan, menteri-menteri DAP ke, in fact UMNO pun saya tengok bila berada dalam Pakatan Harapan diorang perform lain macam compared tu dia bergabung dengan PN lah performance. So kalau back to perpaduan, cakap pasal perpaduan, saya rasa kita ni dah macam satu Malaysian tau, dia macam Malaysian lah, Malaysian. So tak ada masalah, cuma isu remeh-temeh yang sentiasa dimainkan oleh Walaun lah. Saya boleh cakap direct Walaun lah sebab diorang masih isu DAP, ditunggang oleh DAP, negara tergadai, lagi apalah topik-topik diorang, agama of course lah, diorang penunggang agama kan, kita tahu. Tapi dari segi cakap jiwa rakyat patriotik tu, saya tak cakap, kata saya tak rasa rakan-rakan Chinese or Indian diorang tak patriotik. Diorang Malaysian kan, diorang pun realise benda tu. Cuma saya rasa untuk menuju negara maju, kita kena berfikiran lebih terbuka lah. Tak perlu lagi berfikiran sempit. So dan saya nampak di bawah pentadbiran PMX dengan dengan apa ni rakan-rakan kabinet dia dalam kerajaan perpaduan. So Malaysia sudah bergerak ke arah itulah. Cuma dari segi kita, saya rasa kita, contoh saya sendiri sebagai saya tak terlibat dalam politik direct lah, tapi saya mengikuti dari jauh. Cuma saya bercakap konteks diri saya dari segi macam saya banyak kawan-kawan Chinese. In fact, anak saya pun saya hantar ke SJKC. Anak saya pandai cakap Cina. So bukan sebab apa, sebab kita seronok meraikan pelbagai bangsa, pelbagai bahasa, budaya. So actually sangat seronok sebenarnya as a Malaysian. Jadi kita tak perlu berfikiran sempit sebenarnya. Sebab secara diri saya lah, kita yang beragama Islam ni, I believe agama kita pun tak mengajar untuk membeza-bezakan benda ni ataupun sebab iman ke apa, akidah tu lain-lain. Dia tak ada pun ditanya apa bangsa awak, kan, dalam kubur pun kita tahu soalan apa bangsa awak, tak ada soalan tu pun. Jadi pada saya tak perlu isu perkauman ni ditimbulkan lah. Kita boleh hidup dengan satu budaya yang harmoni sebenarnya, pelbagai kaum. Saya sendiri sebenarnya di office kan okey je dengan kawan-kawan Chinese, Indian. In fact, their side also same. Kita boleh makan sama-sama, kita respect apa agama ke. And then
ya, tak ada masalah pun sebenarnya. Hanya mereka yang berfikiran sempit je lah. Saya nampak masih memainkan isu benda-benda remeh-temeh ni lah. Amy, yeah. I know whether you all realize ke tak. Mm-hmm. Dekat atas kotak ni semua orang lah, regardless daripada kaum Tionghoa ataupun kita sendiri. Nanti awak boleh jawab. Kita mula dengan Kimi. Kimi, sepanjang umur hidup you, yeah, sekurang-kurangnya Malaysian, dia mesti ada satu kawan bangsa asing, betul tak? Sama ada Chinese, yeah, ataupun Indian. Betul tak? Betul. I bet you sama juga. Hawk pun macam tu, Wee pun macam tu, Johnny pun macam tu, Fairul pun sama. In fact, Fairul sebelum dia bersama-sama dengan Seven Sim, dia mesti ada satu kawan Cina dan India. Begitu juga saya. Ini semua Malaysia tu, daripada situlah, itulah benih perpaduan kita di Malaysia ni, for your info. Cuma kita ni kadang-kadang ada yang tak sedar. Dia tak sedar tau. Kita ada, tak boleh lari punya Kimi. Mesti ada punya. Betul, saya setuju. In fact, kadang-kadang kita di kampung-kampung pun, macam contoh kejiranan yang kampung bukan terpisah oleh kampung baru ke ataupun apa. Masa saya kecil-kecil dulu pun saya ingat tau, masih macam kawan-kawan Chinese, mak ayah saya dulu yang mana sama berkebun apa, boleh hantar kuih, boleh hantar makan, boleh hantar sayur, boleh apa, duduk bersembang kat muka pintu. Sebenarnya tak ada isu apa-apa. In fact, saya pun memang ada kawan baik yang memang saya rasa sangat lebih tak sampai kita punya persahabatan dengan kawan-kawan bukan Melayu ni dah rasa macam, tak ada rasa you Chinese, I Malay, or you Indian, I Malay. Dia tak ada rasa macam tu sebab kita dah boleh mix as a Malaysian. Macam dekat kawan, kalau kat office pun kita boleh makan sama satu pinggan. Kita boleh, kalau kita sakit pun dia kawan-kawan ambil berat bagi ubat. Kadang time sembahyang pun diorang, you belum solat lah. Sebenarnya tak ada apa isu sebenarnya. Cuma pada mereka yang memang berfikiran sempit, yang tidak suka, yang pajak otak lah, yang mereka yang pajak otak ni, yang terlampau taksub pada parti ni, yang menafikan, pada saya diorang ni menafikan dalam status denial ni, yang kita sebenarnya perlembagaan memang dah termaktub, yang kita ni pelbagai kaum terdiri daripada Melayu, Chinese, Indian dan Sabah, Sarawak. So you nak denial sampai bila pun, perlembagaan tu tidak berubah. Dan pada saya isu remeh temeh lah, agama dipijak apa, itu pun tak ada isu. Kawan-kawan kita yang bukan Muslim, dia orang sangat menghormati dan dia orang sangat sedar agama Islam adalah agama rasmi. Tapi walau-walau ni, dia orang tak ada topik, dia orang just mainkan isu ni. Sebenarnya kita hidup harmoni sebenarnya, tak ada apa-apa masalah. Dan saya suka berkawan dengan yang kita meraihkan pelbagai budaya, kita meraihkan, dah jadi satu Malaysian sebenarnya. Kalau kita realize pun makanan, kita dah boleh makan Chinese food, kita boleh makan Malay food, cuma kita terikat dengan halal lah. Okay. Tapi kawan-kawan Chinese pun, diorang realize yang kita halal. In fact, dekat office saya pun, jujur saya cakap, kalau kawan-kawan Chinese, dia nak belikan makanan ataupun apa, diorang lebih particular. Dia akan cakap, you jangan makan ini tak halal. You jangan guna pinggan mangkuk dekat pantry ni sebab ini tak halal. Diorang respect sebenarnya. Jadi pada saya, walau ni tak perlulah nak main-mainkan isu benda ni. Realize, ambil hakikat yang negara kita adalah negara majmuk. Raikan kawan-kawan yang bukan non-Malay ni sebenarnya. Kita adalah Malaysian. This is fact. Tak boleh nak denial lah. Jangan kata, oh ini tanah Melayu ke, whatever. Yes, asalnya tanah Melayu. Tetapi hakikat itu bila dah macam-macam, kalau kita refer balik sejarah, itu cerita lain lah kan. Tapi perlembagaan itu dah termaktub. Jadi kita raikan kepelbagaian kaum. Yes, saya sebenarnya sangat banyak kawan-kawan mix Chinese, Indian. Dan saya tahu, dari situ kita actually fikiran kita lebih terbuka. Kita boleh bekerja dengan kawan-kawan Chinese. Diorang ada satu budaya yang rajin sebenarnya. Kalau kita ambil yang dari sudut positif. Bukan maksud saya bangsa lain tak rajin. Tapi maksud saya, yang mana baik kita ikut. Macam tu. Jadi poin dia adalah kita adalah pelbagai kaum. So raikan. Macam tu. Yeah. Saya celah sikit boleh, Kimi? Ya, sure. Okay. Sangat atau very clear, Kimi. Saya sangat bersetuju lah apa yang Kimi cakap tadi. Satu orang kata pencerahan yang memang sangat clear bagi kita semua sebagai rakyat Malaysia lah. Terutamanya yang berbangsa
Tionghoa dan juga Melayu yang ada di sini sekarang ni, memang hubungan itu kita tak boleh deny lah. Hubungan tak boleh deny. Daripada dulu hingga sekarang, hubungan antara Chinese ataupun Tionghoa ni memang sangat rapat. Antara Melayu, India dan juga Tionghoa ni. Dan juga macam banyak lagi kaum yang di Semenanjung ni terutamanya, banyak lagi kaum seperti Melanau, orang asal dan sebagainya. Ini hubungan ni perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang kita risau bukan apa. Dalam kita di bawah ni, kita menggembleng tenaga untuk bersama-sama, kita rasakan kepelbagaian etnik, kepelbagaian agama ini di Malaysia ni, kita boleh adapt satu sama lain. Kita boleh terima, hormat menghormati antara Buddhis dengan Islam, Hindu dan sebagainya lah. Cuma yang amat kita kesalkan, masih ada segelintir politician yang berfikiran kolot dan juga berfikiran jumud ya, yang masih tidak dapat menerima keharmonian ini, dan mereka terus memainkan isu-isu perkauman yang tidak ada pun sebenarnya dan mereka wujudkan. Saya dekatnya saya kepada kaum Chinese lah, terutamanya mostly Chinese lah, Tionghoa ya. Saya sampai ada satu mak angkat berbangsa Chinese ni, Tionghoa, iaitu yang tinggal di Kemenceh sekarang ni. Dan saya selalu pergi sana lah setiap hari Raya Cina ataupun Gong Hi Pacai ni, saya selalu pergi sana. Dan sampai sekarang, tiga-tiga orang anak saya pun bekerja dengan anak dia sekarang ni. Sampai macam tu sekali. Dan memang anak dia tu minta kepada saya supaya saya hantar anak saya kerja dengan dia. Dan saya dah hantar. Tiga-tiga orang anak saya yang dewasa tu, yang dah besar tu, kerja dengan dia sekarang. Dia tak tengok pun sijil apa semua, tak tengok pun. Sikit pun dia tak buka resume, tak buka. Terus masuk, bila you berapa, gaji berapa mau, bila boleh masuk, itu saja. Dan sampai sekarang, Alhamdulillah masih bekerja dengan mereka lah. Ini membuktikan apa? Membuktikan persahabatan saya dengan anak dia dulu selama lebih kurang 25 tahun. Selagi dia bisnes dia belum apa-apa lagi, dia masih hanya satu lot kedai saja. Saya banyak bantu dia, saya banyak tolong-menolong antara kita lah dua orang ni. Saya bagi idea dan sebagainya. Hinggalah sekarang dia ada 6 buah kilang. 6 buah kilang daripada shop lot, dia jual casement, cermin tingkap tu, cermin tingkap rumah dan sebagainya. Daripada shop lot tu, sekarang ni sampai ada 6 buah kilang. Bayangkanlah sekarang ni. Kilang besar-besar, bukan yang kilang kecil-kecil. Tapi persahabatan saya sampai sekarang masih tetap terjalin lah. Dan memang saya dah anggap dia adik saya, dia panggil saya pun abang. Dan kami memang tak ada orang kata gap langsung, tak ada apa border langsung lah, tak ada border. Memang kita memang very very close. Ini bila orang bercakap dengan kita, bila orang lain ataupun bangsa lain bersahabat dengan kita, dia pun tak mengira kita Muslim ke, kita pun tak mengira, dia tengok akhlak kita sebenarnya. Jika akhlak kita diterima oleh dia, akhlak baik kita ya diterima oleh dia, dia pun akan rasa memang sedap lah, dia terima tu secara sedap. Coba bayangkan ya, setiap hari raya lah, except hari raya ini tahun ni saja, selama saya duduk di Puchong dulu, setiap hari raya dia akan suruh saya cari rumah anak yatim yang mana saja untuk dia bagi bantuan baju raya. Dan bila time sekolah, dia suruh saya cari rumah anak yatim juga, dia nak bagi bantuan beg sekolah, kasut sekolah dan sebagainya. Saya lah jadi manager dia. Saya pergi cari semua kan. Selepas saya uruskan apa semua, dia just bagi duit je. Tu satu orang yang memang sampai sekarang saya tak boleh tinggal, dan saya anggap dia memang adik sendirilah. Ini bezanya kita dengan orang lain ya. So, dalam hal ini apa yang nak saya tekankan di sini, bahawasanya persahabatan jangan mengira kaum. Jangan tengok warna kulit.
Jangan tengok agama. Selagi mereka berbuat baik kepada kita, ingin bersahabat kita secara baik, apatah lagi ingin menjadikan kita sebagai saudara, maka terimalah. Tidak ada kerugian apapun. Ha? Tidak ada kerugian apapun. Seperti saya terangkan tadi, adakah kalau kita menderma darah, kita nak pada orang Melayu saja kita derma darah? Tidak kan? Semestinya kita tak pernah tanya darah kita untuk siapa. Begitupun kalau kita terima darah daripada orang lain, adakah kita tanya dengan doktor, doktor ni darah siapa? Kalau darah India saya tak mau. Kalau darah Cina saya tak mau. Adakah kamu tanya begitu? Tidak. Kan? Sebab apa? Sebab itu adalah common sense lah bagi saya, hubungan antara kita sama manusia ni. Hanya Tuhan saja yang tahu. Di mana letaknya hati kita, di situlah kita akan terima apa saja kejadian yang Allah berikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Okay, setakat itu dulu. Sambung yang lain.